Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. So, bersama Wan lagi dalam City Mall Sport YouTube channel dan Brother Afif ataupun Brother Bob TV. Okay guys, macam korang tengok dekat belakang aku dengan Bob sekarang ni, kita ada 2 biji Mercedes-Benz CLA AMG Edition 1. So, ni adalah kereta standard, betul tak Bob? Betul, serius. Korang tengok standard tapi setelah. Okay, cuba korang komen. Kita korang buat apa ni? Komen lah sikit. Macam tadi traction je. Try komen sikit. Kan? So guys, ini kereta adalah Mercedes-Benz CLA yang kami dah buat full conversion tu. CLA 45 facelift guys. Facelift 2017 punya body kit AMG baru. So kereta ni dah AMG sebenarnya. Dah AMG. So datang ke City Mall Sport, kita dah buat front bumper conversion to CLA 45 facelift. Kalau ni dah front bumper dia. So front bumper ni dia datang sekali dengan aero kit kanat dengan GT grill dia datang sekali. Aku tak tahu nak komen macam mana, tapi design AMG 45 ni memang lawa lah. Lawa nak dibandingkan dengan CLA AMG yang lama. So this is memang ramai orang CLA tukar. So material dan untuk material adalah PP, stand for polypropylene, sesiapa yang tak tahu. So untuk CLA 45 yang banyak conversion. So ni variasi yang dah cat, yang tu adalah variasi belum cat sebab customer nak wrapping. Nak wrapping. Lepas tu next kita dah convert depan and then bahagian belakang. So ni kita bahagian belakang. So side sticker 3D pun kita ada kat sini spot. Lepas tu AMG spoiler. So ni AMG spoiler dan emblem set. So ni emblem set CLA 45. Ramai customer yang tukar daripada chrome kepada warna hitam dengan star ni AMG. Lepas tu rear diffuser masuk kat sini dengan CLA 45 diffuser. Rear diffuser dengan CLA 45 tailpipe. So ni adalah rear blade. Rear blade. So dengan tu sama juga macam kereta yang berada di sebelah. So beza dengan yang kereta di sebelah sini. So customer ni dia wrapping wrapping, nak wrapping warna orange. So side mirror. Dia jangan tertipu ni. Ini bukan gambar cyber ini stiker. Stiker bro. Stiker, so memang dapat beza lah stiker dengan original gambar kan. So kat belakang pertama kita dah pasang ni AMG spoiler. Tapi bukan carbon fiber lah, ni stiker saja. Stiker dengan rear diffuser. Rear diffuser CLA 45 titanium tailpipe. Tailpipe yang warna hitam dengan rear blade lah. So kita dah pasang full set conversion to CLA 45 facelift punya body kit. Kalau kita tengok dekat bahagian dalam CLA 45 ni, dia biasa saja, cuma kat bahagian dalam customer ni dah tukar Android. Jadi dia tukar screen Android 2020 punya screen. Memang sangat besar lah untuk standard CLA 45. Hodoh yang tak tahu, ini lah CLA 45 CLA 45 Edition 1. So dua-dua ni lah dia dah buat conversion dekat City Motorsport Bandar Survey. So kepada owner-owner CLA A-Class atau apa sahaja, Mercedes-Benz, BMW, apa tunggu lagi guys? Jangan buang masa guys. Dah banyak kali dah guys, asyik tengok je. PM lagi orang cepat. Tengok-tengok tak guna. Ada flow dah tengok Facebook, dah tengok Instagram, dah tengok YouTube channel pun dah nampak. So korang nampak installation, sales service, lepas tu kualiti pemasangan barang apa semua memang sangat-sangat terbaik. So saya sangat suggest korang datang ke kedai aksesori kereta City Motorsport Bandar Zanwe sebab kita ada pelbagai barang-barang body kit, aksesori conversion, the carbon fiber parts, exterior entry yang terbaik untuk korang. Nak tahu benchmark dia? Ni lah benchmark ni. Korang saja wait saja kedai aksesori kereta City Motorsport Bandar Zanwe. So korang boleh datang terus untuk mencari aksesori yang terbaik untuk kereta kesayangan korang. Jangan lupa juga korang follow punya social. Follow I am Afif Akmar. Follow, jangan nak follow. Follow and then my personal IG Syahrul underscore Izwan. Dan juga boleh korang follow media sosial City Motorsport sendiri. Di Facebook, di IG, semua ada. Cuk. Janganlah. Kita City Motorsport pun ada. Baru saja melancarkan kedai di Shopee dan juga Lazada. Boleh check it out. Kita buat dia memudahkan korang untuk shopping. Give extra money for us. Yes. So guys, thank you so much. So dan, untuk hari ini, stay tuned with us, City Motorsport Bandar Sunway.